YouTube. Halo YouTube, kembali lagi di channel Arjuna Noir. Di video kali ini saya akan mereview sebuah action cam yang kemarin sudah saya buatkan unboxing videonya, EZ-Fish S2. Ini saya dapat memang warna biru. Sebenarnya saya pengin warna grey, tapi nggak apa-apalah. Ya, ini wujud dari action kameranya. Di sini ada lampu indikator LED-nya ya di depan. Di samping sebelah kanan ini yang di atas ada tombol power dan bawahnya tombol setting. Bagian belakangnya ada layar touchscreen 2 inci dan di atas layar ada lampu indikator juga ini. Di sebelah kiri ada port HDMI dan micro USB. Di atasnya ini ada lampu indikator untuk mengecas. Bagian atas ini ada speaker, microphone dan tombol shutter. Bagian bawah ada skrup untuk penempatan di bracket dan ini di dalamnya ada baterai dan SD card. Oke. Saya coba nyalakan. Ya, sudah nyala. Bootingnya cepat banget, nggak sampai 10 detik sudah ready. Ya, ini layar touchscreen yang lumayan responsif, nggak seperti HP Cina yang murah. Ada dua mode pilihan, yaitu action cam dan dash cam. Jika di mode dash cam, begitu kamera ini mendeteksi adanya listrik masuk, dia akan langsung merekam. Dan di kamera ini ada sistem penguncinya, sama halnya seperti di HP, yaitu beberapa detik jika layar tidak disentuh, dia akan mengunci. Lock screen ya, sebutannya kalau di HP. Dan ini untuk menyalakan WiFi. Nah, ada lambang WiFi di sebelah kanan, sebelah baterai, berarti WiFi-nya sudah nyala. Dan ini mode yang lain, ada mode foto, single shot, burst, dan time lapse. Video, ada video perekam video, video plus foto, dan time lapse. Dan ada playback untuk kita melihat galeri yang sudah tersimpan di kamera ini. Scroll ke bawah lagi, yang sebelahnya ini untuk masuk ke setting secara general ya. Seperti ini isi dari settingnya. Kamera info, storage, saya sudah isi 64 GB. Kamera status, baterai, status baterai dan lain-lain. Dan untuk mengatur settingan pada mode saat ini, Anda bisa swipe ke atas dan di sini tersedia lumayan lengkap. Mode, resolusi, frame rate dan lain-lain di sini. Ya, Anda bisa lihat sendiri lumayan banyak settingannya yang Anda bisa rubah. Dan ini coba kita sambungkan ke handphone. Sebelumnya Anda harus mendownload EZ-Fish Sport di App Store ataupun di Google Play. Mengkoneksikan cukup cepat. Anda tinggal menghubungkan WiFi-nya. Lalu klik connect yang di bagian bawah. Boom. Dia akan langsung terkoneksi. Dari aplikasi HP juga kita bisa melihat galeri yang ada di kamera dan bisa kita download sekaligus ataupun satu-satu. Dan ini juga tersedia semua settingan yang ada di kamera, kita bisa akses melalui handphone. Ini jika kita merekam, lampu indikator akan berkedip di depan dan di belakang. Di atas LCD bergedip warna hijau. Nah, ini hasil video dari EZ-Fish kamera ini.
resolusi 1080p 60fps. Dan ini untuk resolusi 720p 120fps. Ini kualitas video resolusi Full HD 60fps dengan fitur Ace On. Saya sambil berjalan. Dan ini kualitas video dengan fitur Ace Off. Saya sambil berjalan. Ini perbandingan dari Ace Off dan On. Electronic Image Stabilization, teknologi penstabil gambar dengan cara digital ya, masih belum optical. Dan ini dewarping, yaitu pengurangan distorsi efek lensa cembung dari kameranya. Dan ini hasil video slow motion yang hanya 720p dan 120fps. Sekian dulu ulasan singkat dari action camera AZ-Fish S2 yang harganya hanya 500 ribuan, Anda bisa mendapatkan fitur yang lumayan lengkap dan kualitas video yang juga lumayan bagus ya. Semoga bisa menjadikan sebuah referensi bagi kalian yang ingin membeli kamera aksi dengan harga terjangkau. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.